memasuki ambang Ramadan ini sebaik-baiknya, seelok-eloknya. Acara seumpama itu tidak diteruskan. Ya, saya nak sebut begitu sajalah, ya, sebab dia boleh mewujudkan keresahan. Kerana umat Islam seluruh dunia akan menyambut bulan suci ini. Ya, jadi aktiviti yang yang mungkin boleh menimbulkan keresahan, dia kena ada mutual respect dalam hidup bermasyarakat pelbagai kaum yang punya sensitiviti tersendiri. Jadi sebagai Menteri Dalam Negeri, saya cenderung untuk menyebut bahawa menjadi kewajipan semua, ya, untuk ketibaan bulan suci ini kita hayati dalam konteks memuliakannya, mengambil peluang untuk establish atau mengukuhkan elemen saling memahami, saling hormat menghormati dan tidak memasuki teritori yang dianggap boleh mencetuskan sensitiviti dalam perkara itu. Tapi hal itu harus kita tengok otoriti yang bertanggungjawab ataupun penganjur yang mengusahakan dia itu. Itu biar otoriti yang berkenaan. Ya.